Khusus terakhir, ini yang paling menentukan. Terakhir, Pak. Jangan melakukan kesalahan karena ini sangat mempengaruhi nilai dan hadiah kali ini adalah mesin cuci. Saya sangat mendukung ini ya. Apa? Ya, ini ada 4 jawaban di puncak sensus. Apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Akbar, Aziza, silakan. Gelap. Apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Kita kunci, gelap. Tidak. Awah gelap, nyalain lilin. Mati lampu. Saat mati lampu. Apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Entah nyalain lilin atau naikin saklar, jangan-jangan salah. Atau nyari senter. Nyari senter. Ya. Cari penerang. Cari penerangan. Cari penerangan. Cari penerangan alternatif seperti senter, lilin, atau HP sendiri. Atau kabur. Atau sudah mati. Atau mencari alat penerang alternatif. Bukan nyari penerangan, ini nanya ke orang. Kita kunci. Ini masing-masing jawaban nanti ada kesempatan menjawab lagi. Atau dianggap mengganggu ketertiban. Udah fokus. Ini saya justru terganggu dengan yang ini. Kita lihat apakah mencari penerangan alternatif ada. Tidak ada. Satu kesempatan lagi, silakan. Kita itu nyari penerangan tuh nanya orang. Ini mati lampu kenapa nih? Nah, dia minta keterangan. Mencari informasi. Informasi. Baik. Bisa mati lampu yang dilakukan orang. Nanya ke siapa? Nanya orang, ini mati lampu kenapa nih ini? Ya, mencari informasi. Atau telepon tetangga. Mencari informasi. Pak, Eh, marah juga Pak dia, Pak. Loh, ini saya disuruh malah dari bulan. Oh iya. Kita lihat apakah mencari informasi ada. Yang dilakukan, tidak. Jawaban keempat kita adalah, ada yang dilakukan, apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Nabrak-nabrak. Gimana? Jual toko. Malam. Ini mati lampu apa film zombie? Mati lampu, nabrak-nabrak. Maksudnya pas mati lampu itu jalannya nabrak-nabrak. Iya kan, kalau gelap gak kelihatan. Karena saya pernah kan jalan mati mendadak, lagi kalau mendadak pas kita sedang enak-enaknya keluar nonton kamar, TV, ya, tiba-tiba kan setelah terang mati itu kan gelap banget. Gelap, jalan gitu, tuak nabrak kursi. Ya. Udah, ini pintu belum dibuka, tuak nabrak kursi. Tidak sempat. Orang, tuak, istri saya keinjur. Sudah terima ya jawabannya ya, kita lihat yang kedua. Kedua, apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Ya dinyalain. Tentukan. Kenapa tidak Anda gunakan jawaban yang sangat brilian itu? Yang pertama. Yang pertama, puncak sejus. Apa yang dilakukan orang saat mati lampu? Ganti bolamnya. Kalau listrik mati diganti bolamnya tetap mati. Yang ngomong listrik siapa? Mati lampu. Kan tadi pertanyaannya mati lampu, bukan mati listrik. Silakan dilanjut, Pak. Kita bicara mati listrik, nah ini kan. Iya. Itu jadi guru terbaik untuk Anda yang pengen bikin vokal grup itu mati listrik. Kok gitu? Mati listrik itu jam berapapun terjadi, terutama jam sibuk-sibuknya orang, apalagi jam 7 malam, 8 malam orang asik-asiknya kerja nonton TV. Itu kalau mati lampu pasti paduan suara di kampung itu. Gimana? Begitu mati pot, loh! Satu kampung itu, loh! Pak, gak kampung saya dah. Begitu nyala lagi, coba nyala lagi. Iya! Dengan The Placenta yang berhasil memimpin skor di awal pertandingan. Sekarang kita akan membacakan skor akhirnya. The Placenta mendapatkan 50 dan tim AA memimpin dengan 90. Kalau begitu, tim AA berhak memenangkan pertandingan pada malam hari ini dan mendapatkan sebuah mesin cuci. Wah, beneran lagi. Buat kalian mesin cuci. Pak, ini curiga nih, saya sekecil-kecilnya mesin cuci segini nih, nggak ada yang segini nih, Pak. Ini kayaknya mesin cuci buat boneka teddy bear kali ya. Bukan. Karena kalau yang paling canggih itu seperti ini mesin cuci. Dibuka, Pak. Dibuka. Biar kita nanti dikira bohong, ya kan. Nanti dikira cuma kardus. Selamat pada pemenang, mohon maaf bagi yang belum beruntung. Iya, luar biasa. Makasih, Pak. Mesin cuci.
Oke, Pak, ini tolong dikasih instruksi pemakaian, Pak. Pak, mesin cuci. Ini mesin. Ya. Nah, ini kalau mau cuci kan pakai ini. Mesin cuci. Ya, selamat kepada pemenang. Ya kan, kita udah membahas dengan berbagai macam cara nih Cah, dari mulai kuis gitu, terus kita juga ngobrol-ngobrol nih. Nah, konklusinya apa Cah? Intinya adalah, kalau Anda suka ngerjain orang lain, itu resikonya Anda disebut suka jahil. Makanya lebih baik suka ngerjain pesanan baju orang lain, ya, supaya Anda disebut suka jahit. Canda dan tawa, saya Nabila Putri. Saya Jalodong. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.